Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat dan rahmat kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat hidayah, yang semua itu tidak lepas dari perjuangan para perantara-perantara agama, mulai dari junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ahum, alim ulama, mubalik, mubalighat, sehingga sampai kepada kita semua. Atas amal soleh dan jerih payahnya, kita ucapkan syukur dan kita doakan alhamdulillah jazahumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Dan kepada Bapak Ibu pemirsa yang budiman yang pada kesempatan kali ini mau menggunakan waktunya untuk sedikit mendengarkan nasihat atau tausiah dari kami, hikmah dari kami, kami ucapkan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Bapak Ibu pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan sebuah kisah hikmah. Di mana di zaman dahulu kala ada seorang guru. Di situ guru mengajar anak-anak gitu ya. Setiap sore guru ini selalu mengajar anak-anak usia cabai rawit atau usia SD gitu ya kalau sekarang gitu ya. TPA, TPI gitu ya. Nah, setiap kali mengajar, guru itu selalu membawa burung kesayangannya. Dia membawa burung kakak tuanya, di mana burung kakak tuanya itu punya kelebihan, dia bisa berbicara, dia bisa mengucapkan kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Burung itu sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sehingga murid-muridnya pun senang setiap kali gurunya itu membawa burungnya ke tempat pengajian. Sehingga suatu saat di hari yang berikutnya sang guru ini tiba-tiba masuk ke dalam kelas, tapi ternyata guru ini terlihat wajahnya sangat murung. Kemudian murid-muridnya pun bertanya, "Wahai guru, kenapa wajahmu murung? Kenapa wajah engkau tidak seperti biasanya? Lalu di mana burung kakak tua yang biasanya engkau bawa?" Sang guru pun akhirnya menangis dan bercerita. "Burung kakak tua yang biasa saya bawa sudah mati." Kemudian murid-muridnya berusaha untuk menghibur. "Guru, tenang, tenang. Guru tidak perlu nangis, nanti saya akan minta orang tua saya untuk membelikan guru burung kakak tua yang baru, yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi." Kemudian sang guru tersebut pun mengatakan, "Bukan masalah kematiannya yang saya tangisi, tapi yang membuat saya menangis adalah, kalian tahu kan, burung saya itu, burung kakak tua yang saya miliki itu, sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, seperti alhamdulillah, la ilaha illallah, tapi ketika dia mati, justru dia hanya bisa berteriak-teriak saja dan tidak bisa mengucapkan satupun kalimat thayyibah." Dari situ saya kemudian berpikir, burung yang setiap hari mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tapi ketika matinya dia hanya bisa berteriak-teriak saja. Lalu bagaimana dengan saya yang juga setiap hari mengajarkan kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sering berzikir kepada Allah. Jangan-jangan saya takut nanti ketika saya mati, saya pun juga tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Dari situlah kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak pernah tahu ending kita, besok mati kita itu seperti apa. Hari ini kita hanya bisa berupaya dan berusaha. Saya teringat kemudian sebuah hadis di mana seorang sahabat pernah bertanya kepada salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang doa apa yang paling banyak dibaca oleh Nabi. Kemudian dijawab bahwa doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ketika itu Rasulullah yang sudah dijamin surganya oleh Allah masih memperbanyak berdoa kepada Allah untuk ditetapkan keimanan dalam hatinya. Bagaimana dengan kita yang saat ini kita tidak pernah tahu apakah kita benar-benar sudah diguaranti 100% surga kita. Besok mati kita seperti apa? Kita sampai sekarang belum pernah tahu. Belum pernah tahu. Lalu dalam doa kita, seberapa sering kita mengucapkan kalimat tersebut? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Seberapa sering dalam doa Anda, tadi ketika Anda sholat subuh, ketika Anda tadi sholat duhur, ketika Anda sholat asar, ketika Anda tadi sholat maghrib, sholat isya gitu ya. Seberapa sering Anda mengucapkan kalimat tersebut? Atau bahkan mungkin Anda lupa, tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut atau jarang mengucapkan kalimat tersebut. Dan doa Anda lebih banyak dipenuhi dengan doa-doa mohon, minta diberikan rezeki. Tapi Anda lupa bahwa Anda selama ini, bahwa kita selama ini masih butuh penjagaan dari Allah. Bahwa kita selama ini
masih benar-benar butuh gitu ya jaminan dari Allah bahwa kelak ketika kita mati maka kita akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, syukur kita bisa diwafatkan dalam kondisi yang mati syahid. Oleh karena itu, mari saya mengajak kepada para pemirsa yang budiman semuanya. Dalam keseharian kita, kita harus semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita harus semakin memahami bahwa betapa kitanya bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan nikmat iman, nikmat hidayah. Sebagai wujud syukurnya, kita perbanyak ibadah kita. Kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dan tentunya jangan pernah lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan sedikit nasihat dari saya ini bisa memberikan manfaat dan barokah. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.